Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Yaya Motor. Oke para sahabat motor, ini motor Mio Karbo, Mio Soul. Gejala motor ini, motornya hidup normal, tetapi rodanya tidak mau berputar dan tidak mau berjalan. Ayo, nah ini setelah saya bongkar bagian rodanya. Nah ini sudah saya bongkar dan bagian arang kopling atau bagian ini loncengnya ini saya puter normal juga, nggak ada gejala dari sini. Nah ininya bagus, as rodanya bagus teman-teman. Ternyata suri yang bagian di pelaknya ini sudah habis teman-teman. Nah itu sudah gundul, surinya sudah habis di bagian pelaknya ini teman-teman. Nah itu teman-teman, kita putar rodanya, pelaknya kita putar, asnya nggak ikut berputar dikarenakan suri di pelaknya itu sudah habis. Nah solusinya sekarang yang punya motor nyuruh gilas aja katanya, karena dia belum ada modal untuk ganti pelaknya. Tinggal mainnya lagi. Dia ambil aja nggak bibir lah tu terus. Ini mau ibin nak tu ya hat kami tengok ngajak yang dia hujan ni. Mau ngajak nak tu ibin. Nak pun ibu kau di mana? 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 Ibu kau di mana?
Oh, aku yakin ini yang ke GS ada. Ya, mineral ya. Oh, cuma aku. Kau ada di depan kertas kepala itu? Ada. Put, cocok aku dulu, aku sempal ke situ, masuk ke situ. Ya. Apa cak juga caknya itu ya? Balon balon kena penyakit, balon. Ini mau dipukul, mana kelaman? Lagi lah buat tahu lah kak dia. Kali ini.
Apa libur di Wimen? Entah ya, aku itu nelfon aku ngecek di stasiun ada. Ya, mana tanya ke rumah libur apa dia? Mau libur pak seperti menyumpuk lagi suak. Aku tak baca menyumpuk ini. Mana geng? Udah masuk tadi. Libur apa dia tanya dulu ke utasanya. Libur mana di utasanya libur ni anak. Anjing tu suara. Kenapa tak berpulang pulang ni? Tapi senin mana? Senin ulang senin. Oh, jual apa kira? Lawak saja kaki. Dia kah, lemara kereta, nak lah siapa? Iya, iya. Nah, teman-teman, ini pengelasannya sudah selesai. Sekarang kita pasang knalpotnya. Terus kita hidupkan. Nah, ini knalpotnya sudah terpasang. Sekarang kita coba hidupkan. Nah, ini sudah normal lagi muternya. Motornya sudah bisa dipakai kembali, teman-teman. Nah, solusinya kita las. Itulah video dari saya, semoga ada manfaatnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.